Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel saya. Sekarang saya ada kedatangan motor Honda Vario ya. Ini Vario Karbu, Vario lama. Ini kendalanya nggak mau digas sama sekali ya. Digas, ini sebenarnya mau hidup ya, tapi pas digas ini langsung mati ya motornya. Oke, sekarang saya akan cari tahu ya apa penyebabnya dari gejala motor yang kayak gini ya. Oke, sebelum ke tutorialnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini biar saya lebih semangat lagi untuk buat video tutorial-tutorial yang lainnya. Yuk, mantap. Oke, sekarang kita cek dulu ya. Ini kendalanya seperti ini ya, Sob. Oke, sekarang kita cek dulu ya. Kendalanya seperti ini, Sob. Ini langsung mati ya, Sob. Oke, biasanya kendala seperti ini ada di bagian karburator ya, yang udah error ya, Sob. Karena bisa dilihat ya, di sini ini karburatornya udah lokal ya, kayaknya ini udah gak bawaan motornya lagi. Dan saya rasa ini penyebabnya adalah dari karburator ini ya. Kita coba bongkar dulu ya karburatornya, Sob. Kita coba dulu bagian vakumnya, kita bongkar ya, Sob. Karena ini saya curiga ada di bagian vakumnya penyebabnya. Kita coba cek dulu ya, kita lihat vakumnya. Nah, ini penampakannya, Sob. Kayaknya ini vakumnya nggak ada yang robek sama sekali ya. Ini masih mulus. Dan ini juga belum lama, kayaknya ini masih baru banget ya karburatornya. Dan pas saya cabut ya barusan, ini kayak yang seret ya, Sob. Nah di sini nggak lancar ya. Nah, di sini nggak lancar ya waktu diangkat. Vakumnya saya rasa penyakitnya ada di sini ya, Sob. Nah, karena ini sangat seret banget ya. Nah, diangkat juga ini lumayan ya seret ya. Jadi penyebabnya saya rasa vakum ini gak naik ya. Jadi motor ini gak bisa digas ya. Mau hidup cuman waktu digas ini langsung mati ya, Sob. Nah, saya rasa penyebabnya ada di sini ya. Ini harus dilonggarkan ya. Ini jangan sampai seret ya, karena seret ini gak bakalan naik ya vakumnya ya. Oke, kita benerin saja ya ini biar longgar ya, Sob. Oke, kita bongkar dulu ya ini bagian karburatornya. Nah, oke. Tadi sudah saya perkirakan ya, penyakitnya ada di bagian karburator ya. Yang ternyata pas saya buka ini vakumnya ini seret ya. Nah, ini seretnya bisa dilihat ya. Nah, dibalikin seperti ini juga ini enggak jatuh ya, karena ini seret ya, Sob. Oke, sekarang saya akan akali atau perbaiki agar bos vakum ini tidak seret di sini, Sob. Agar lebih lancar lagi ya. Oke, caranya mudah ya, Sob. Kita hanya membutuhkan satu buah amplas yang halus ya. Kita amplas ini bagian lubang ini ya, agar bos vakum ini bisa lancar ya naik turunnya ya, Sob. Dan ke motor juga bakalan dijamin hidup ya kalau ini lancar ya naik turunnya ya, Sob. Kalau vakum ini lancar, dijamin motor juga bakalan hidup ya normal ya, Sob. Oke, kita amplas dulu ya ini bagian dudukan bos vakumnya ya. Nah, ini jangan lupa ampasnya juga kita kasih bensin ya. Nah, ini. Nah, ini seperti yang saya tadi katakan ya, ini karbunya lokal ya, ini mereknya Choho ya kayaknya.
Nah oke, okay. Ini sudah terus diamplas ya. Nah bisa dilihat. Nah sekarang udah longgar banget ya. Ini masuknya juga ya waktu ke bawah. Ini nggak harus didorong ya. Kalau tadi ini harus didorong ya karena cukup seret ya, lumayan ya. Nah ini udah normal ya sob. Dan dijamin kalau udah longgar seperti ini, motor juga bakalan gampang hidup ya. Nggak mati-matian kayak tadi ya. Kalau ini pas di kickstarter ini mau hidup ya motornya, cuman waktu digas ini langsung mati ya sob. Nah ini dijamin bakalan normal lagi ya. Oke sekarang kita bersihkan dulu ya ini bagian karburatornya ya, ditakutkan banyak kram karena ini habis diamplas ya. Wah kita bongkar dulu ya, dan saya akan videokan lagi nanti setelah karburator ini bersih ya sob. Oke sekarang kita pasang aja langsung ya karburatornya. Sob, ini udah beres ya, dipasangkan. Oke sekarang kita langsung aja coba hidupkan ya motornya. Oke ini udah normal, udah langsung hidup ya, nggak seperti tadi. Kalau tadi digas itu mati ya, disela mau hidup tapi waktu digas itu langsung mati ya motornya sob. Oke sekarang ini normal ya motornya, digas langsung hidup ya. Oke kita lanjut ke setel bagian anginnya ya. Ini gasnya telah turunnya, ini dipastikan di bagian koin atau butterfly ya. Ini yang menyebabkan gas ini agak kurang turun sedikit ya, agak telat. Oke ini udah normal ya motornya. Oke sekian dulu video tutorial dari saya, cara menangani Honda Vario Karbu yang digas mati ya. Oke jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dukung terus channel ini biar saya lebih semangat lagi untuk buat video tutorial yang lainnya. Yuk mantap.